سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة عن الخير ابتغاء وجه الله وقربه وصوابه سبحانه وتعالى. اللهم إني أسألك علما لدني ومشرب صافي هانيا وهاب يا غني. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Katanya pengarah rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Sehinggalah perkataan dia muka surat 9 makna asyhadu an la ilaha illallah. Sekata ke? Makna asyhadu an la ilaha illallah. Katanya Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Wajib kamu alim, wajib kamu tahu apakah makna la ilaha illallah. Ramai dah dok sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetapi gapo dia makna dan gapo dia makna la ilaha illallah. Perkataan kata aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Memberi pengertian aku mengetahui, aku mengaku, aku yakin dengan sepenuh jiwa. Itu maksud saksi. Saksi ni aku bersaksi tiada Tuhan hanya Allah. Saksi ni kalau dalam mahkamah ya kena benda yakin. Kalau kita masuk mahkamah nak jadi saksi kita kena yakin. Tok hakim kata demo tengok kau kawin ni curi bagi ni. Ambo rasa dia dah. Rasa tak boleh jadi saksi. Tak boleh. Saya rasa dia dah curi, nampak macam kelibat dia dah. Tak boleh jadi saksi. Saksi ni kena yakin. Saya nampak memang dia yang ambil barang tu. Boleh jadi saksi. Maka apabila kita kata saya menyaksikan, aku naik saksi ke, yang tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar, mestilah kenyataan itu, perkataan itu keluar daripada keyakinan kita. Maka yakin-yakin ini mesti muncul daripada belajar. Kalau kita tidak belajar, kenapa Allah Ta'ala kita kata Tuhan? Agama lain kata benda ni Tuhan. Orang asli kata pokok kayu Tuhan. Yahudi kata benda ni Tuhan. Kristian kata God ni Tuhan. Boleh tak nak kecek? Kita juga orang Islam boleh tak nak kecek, tetapi kena ada bukti. Apabila ada bukti, baru benda tu boleh kita kata betul. Misalnya hamba kata benda ni orang panggil kita, orang panggil buku. Boleh tak nak kecek, nak panggil seku tawa boleh panggil. Tahu? Nak panggil kuih boleh panggil. Tapi apabila saya kata, hamba kata buku, mesti kena ada bukti. Sebab dia ada kertas dia boleh baca, tu orang panggil buku. Baru orang percaya. Maka kita orang Islam, apabila kita mendakwa, kita duk royak kat siapa-siapa, kita duk royak tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar, kena buat mari bukti lah. Kalau tak boleh buat mari bukti, support agama lain. Agama lain duduk percaya kata benda ni Tuhan. Tanya bukti senyap, tak kata apa. Kita tanya orang asli, betul kau duk benda ni Tuhan, pokok kayu ni kau duk Tuhan? Betul kau duk Tuhan, ada ciri-ciri ketuhanan kau duk kepada dia? Tak tahu ambo. Tahu nampak dia nampak lebih besar sangat pada orang lain. Nampak dia lah hebat sekali. Pas dia cipta demo ke? Tak juga. Pas demo asal pada pokok kayu? Tak juga. Pas lagu mana? Kabar-kabar tumbel mampu. Tuhan lagu mana mampu tumbel lagu tu? Tak boleh. Maka kena buat mari bukti. Maka apabila kita boleh buat mari bukti, barulah betul penyaksian kita saat ni. Barulah jadi naik saksi betul-betul. Nabi kata dalam hadis dia, iza alimtum misla syamsi fashhadu.
Apabila kamu yakin jelas sesuatu benda seperti matahari dah jelas, tak ada orang dah tengok pula belakang, jelas belakang kata matahari ada. Semua orang boleh tengok belakang jelas dah. Maka katanya Nabi, apabila kamu tahu supaya jelasnya matahari, fashhadu, maka naik saksilah kamu. Ni ngaji bab ketuhanan tak benar. Gapo dia ciri-ciri ketuhanan, gapo dia tak tahu sifat-sifat Tuhan pun tak tahu, khabar-khabar yakin. Yakin kata mana? Demo kenal kau Dr. Iman? Tak kenal. Besok tengok dia. Dok, patut apa yakin dia Dr. Iman? Yakinlah kau mana? Kau demo buah saja, kena ngaji, kena tahu ciri-ciri sifat dia baru kita boleh kata dia tu Dr. Iman. Demo kenal pak leh? Pak leh kenal. Demo tahu dak ciri-ciri dia? Tak tahu. Faham apa yakin dia pak leh? Pak leh lah kau mana? Kena tahu ciri-ciri dia, kena gini, kena gini. Nama. Maka hidup kita ni sebenarnya nak suruh kenal Allah. Kita semayang ni tanda kita kenal Allah. Semua ibadat menunjukkan kita tu kenal Allah Ta'ala. Orang apabila lupa Allah Ta'ala, maka macam-macam boleh mari ke dia. Maksiat, gapo-gapo mari kerana lupa Allah Ta'ala. Dia ingat Allah Ta'ala, tak ada. Mazmumah pun tak ada. Riak wujud pun tak ada. Sebab dia ingat Allah Ta'ala. Ni kita dok ingat diri kita, hak tu jadi kita rasa kita baik, kita bagus, kita berjuruh. Tu kerana kita dok ingat kita. Lupa Allah. Tapi apabila kita ingat Allah, Allah Taala beri taufik ambo mari mengaji ni, tak ada rasa nak rasa hebat lebih pada orang lain. Masuk menyaksi ni aku mengetahui. Tahulah ke mana kalau tak belajar? Maka kena juga belajar. Barulah kita yakin satu benda ni. Satu capur dua sama dengan tiga. Amba yakin tiga. Dia mau tahu mana? Dia mau tinggi ke? Amba ngerti tinggi ke? Amba belajar lah. Di sekolah. Rendah saja tu kata ni tahun dah. Sekolah menengah poyak satu capur tiga. Capur dua sama dengan tiga. Yakin dah lah ambanya. Maka kena belajar baru timbul yakin. Kita mengetahui kena belajar. Aku mengaku. Lepas pada kita tahu kena mengaku. Orang kafir pada zaman Rasulullah ramai tahu Nabi Muhammad ni kecek betul, tapi tak mengaku, tak iktiraf Nabi Muhammad. Dia tahu Nabi Muhammad kecek betul dan Nabi Muhammad dapat gelar Al-Amin lah. Orang yang dipercayai tak pernah kecek menipu. Abu Jahal berkata anak saudara dia yang paling berjuruh sekali, tak ada lah Allah lah. Tengok tu tak suka dia berjuruhnya dengan mukanya comel ke apa dia. Tapi apabila Nabi Muhammad mari kecek bak Islam, kecek beragama, tak itirah dia. Dari hati tahu Nabi Muhammad tak nipu, tapi tak ngaku. Buat kerah lagu tu. Maka punah juga. Pertama kena tahu. Lepas tahu kena ngaku. Ngaku kata benda tu betul. Tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah Ta'ala saja. Aku mengaku, aku mengetahui, aku mengaku, aku yakin dengan sepenuh jiwa ragaku. Yakin dengan sepenuh jiwa raga, yakni apabila kita mengaji, kita faham dah ciri-ciri ketuhanan ni apa dia, maka kita pun letak buat pegangan. Pegang buat keyakinan kita nah. Apa dia hok kita pegang tu? Dan aku akan menyerahkan kepada selain daripada diriku. Ha ni. Tu maksud menyaksi dah. Menyaksi ni makna dia aku mengetahui, aku mengaku, aku yakin dan aku akan menerang. Aku akan memberitahu kepada selain daripada diriku. Dia mau yakin seorang? Oh, nampak. Dia mau tahu? Ya, saya tahu Allah Ta'ala tu sebagai Tuhan. Dia mau mengaku, saya iktiraf, saya mengaku. Saya yakin dengan sepenuh jiwa dan saya nak beritahu kepada orang. Tu panggil menyaksikan. Pak kalimah ni, pak kalimah menunjukkan kata makna menyaksikan. Aku nak memberitahu kepada selainku. Lepas pada aku yakin, aku nak ayat ke orang pula yang tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah Ta'ala sahaja Tuhan yang sebenar. Ah, itu maksud menyaksikan. Dalam kalimah menyaksikan ni ada empat perkataan ni. Yakin gapo semua dan nak beritahu kepada orang. Kalau yakin tak sih beritahu, itu tak panggil menyaksikan lagi. Ashadu. Gapo dia? Bahawa tiada yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya. Tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya di alam yang wujud ini melainkan Allah semata-mata. Yakni ada juga tu benda yang disembah dengan tidak sembetul. Ada. Banyak tau tengok. Di topak ni penuh. Ada yang tidur pun ada. Pakai baju merah. Tidur dia ni. Lama mana? Tak ikat gerak. Tak bangun-bangun. Duduk, tidur.
Jauh lagi nampak merah dah pakai kain merah. Nah. Ada tu kelaburan tu atas tu. Duduk selo lendik panas hujan pun duduk kelih mata terbelalak duduk tata kita. Tata. Orang lagi no. Tak ada kata bangun lapar kau lengah sakit lutut kau duduk selo lagu tu Allah kata. Nyo pakak ke sembah benda lagu tu. Pala bulat-bulat. Tak ada apalah kata. Dia kalau lalak hingga atas hidung nak kebah pun tak boleh. Ya kita bersungguh duk mitok berajak ke dia. Allah lah. Jangan hina gak kita ni manusia. Manusia ni tu yang kata khalifah atas muka bumi. Sembah benda lagu tu. Nyanyo. Buatlah sembah yang kita. Hak biar kita puas hati betul. Hak boleh menghidupkan, boleh mematikan, boleh buat gini, boleh buat gini. Ni duk sembah benda lagu tu. Nyanyo-nyo lah. Eh. Sedih kita tengok. Pakai kain plekat sekat dada. Duduk lagu tu panas hujan. Pas lokos cak, mari orang lagi cak. Aih, si. Duduk sembuh. Tak ada apa ni. Kalau Hindu tak sembuh, palo gajuh lah. Tuhai palo gajuh lah. Tuhai kera lah. Tak ada apa lah. Hak tangis seribu lah. Nak makan nasi, payuh. Tangis seribu tak ada nak makan. Mulut sebutin. Nak makan lagu mana? Gelewak tangis kita saja. Ingat makan ramah. Sore yang makan tangis seribu. Payuhnya lah buat kerja ni. Manusia apabila lupa hidayah tak dengar kata Tuhan, Tuhan mari atas dah seorang nabi, mari ayat cerita mengenai itu dia. Kita tak boleh nak fikir-fikir sangat juga bab ketuhanan ni. Tuhan atas dah wakil dia Nabi Muhammad untuk umat kita ni, umat Nabi Muhammad ni. Nabi Muhammad mari kecek dah bab Tuhan ni lagu ni lagu ni lagu ni. Sebab kita tak nampak dia. Kelih bodoh, bau bodoh, nak rasa bodoh. Semua pacak indera yang lima kita tak boleh nak kesal dia. Mata tak nampak. Telinga tak dengar. Kau bunyi. Bunyi. Allah, Allah, Allah. Bunyi. Tak bunyi tu. Apa nak katakan? Mata tengok. Oh, nampak kursi, nampak meja. Tak nampak. Hidup, bau. Eh, tak bau. Nak jilat. Tak ada rasa masih manis. Nak jamuh. Tak boleh. Apa lagu mana kita nak yakin benda yang tak boleh nak kesel belakang. Dengan mata tak boleh kesel. Dengan gapur tak boleh kesel. Ah, sudah. Sedangkan Nabi Muhammad kata kena yakin. Ah, sudah. Bahagian tak nampak. Kalau kata mic kau buku ni kita boleh setuh. Oh, ambo yakin. Ha, benda ni ada sungguh. Macam mana nak yakin benda hak tak nak? Ah, sudah. Maka so saja jalan untuk kita yakin benda hak jenis lagu tu, hak jenis tak boleh nak kesel oleh pacak indera lima dengan cara kita belajar. Apabila belajar, maka kita boleh nampak dengan akal kita. Akal kita nampak dah. Hak ni akal kita. Apabila kita faham mengenai ketuhanan, oh nampak dah tu. Oh nampak, nampak. Ngaji nampak, oh nampak. Nampak ke dia? Nampak di mata, tak tak? Nampak di akal. Maka Tuhan itu nampak di akal. Oh nampak dah. Saya nampak dah. Saya nampak dah. Nampak dengan mata? Tak ada, saya tak nampak dengan mata. Saya nampak dengan akal. Oh patutlah Allah Ta'ala Tuhannya nampak dengan akal. Maka satu jalan saja untuk kenal Allah melalui akal. Pah, dengan mata tak boleh tengok, dengan kapal tak boleh tengok. Akhirat tu insyaAllah lah kita boleh tengok dengan mata. Tapi loh ni, kita nak kecek bagai loh ni. Nak suruh yakin bagai tak nampak, bagai tak kapal, maka kena belajar. Apabila belajar, oh baru nampak. Maka akal ini dan perasaan ini, kita boleh faham Allah Ta'ala ni, akal ni lagi lebih jauh. Mata, hok tolik, benda yang tak boleh tengok oleh mata, akal boleh nampak lagi. Akal boleh nampak. Contohnya rumah kita loh ni. Nampak kan mata? Tak nampak. Dah dengan mata dia. Tapi akal kita nampak. Oh nampak. Pasu bunga pecah depan tu. Mari kambing masuk. Nampak belakang. So, so, so. Mata tak nampak. Lingo tak dengar. Tapi kita boleh akal pasal. Oh ada bunyi gelegeh-gelegeh. Tengok akal. Maka benda ni saja boleh guna untuk kenal Allah. Tak boleh. Demo ngaji ngaji bak ketuhanan nak kenal Tuhan ni lagu mana. Oh ambo tengok. Eh tengok lagu mana. Nak ajak bawa buat gimana? Buat pergi masjid pun tak nampak. Buat pergi ke Mekah pun tak nampak. Ah, sudah. Yang mau nak pergi dengar dia. Tak boleh dengar nak buat ke mana. Tak tahu. Maka belajar sahaja boleh kenal Allah Ta'ala. Kalau tak belajar minta maaf. Minta apung. Tak boleh kenal. Faham pun kenal, rasa kenal. Ditipu oleh setan kata rasa kenal. Mana boleh kalau kata kita tak pernah tengok lopak tikai pun tak boleh buat lopak tikai tu. Lopak tikai tak pernah tengok lopak tikai apa jenis nama lopak tikai hantu hang jebak dah tengah bertikai kau kenapa dia masuk lopak tikai. Lopak tikai tak pernah kenal. Pas nak buat lopak tikai lagu mana nak kenal lopak tikai lagu mana tak pernah nampak. Maka Tuhan ni nak kenal dia dengan akal dan belajar. So cara saja
Ni duduk masuk rumah kabar-kabar nak lepas fardu ain kena Tuhan. Ai, yang merasa tak lepas. Nama, duduk jual pas subuh ngau kabar-kabar kena Tuhan. Ai, payah juga. Duduk jual kedai makan kabar-kabar kena Tuhan. Ai, janganlah gitu kata. Demo matematik pun ngaji sekolah nah. Kita nak kena dunia pun belajar kakak nak. Sekolah mula-mula masuk tadika dulu setahun, dua tahun kadang-kadang. Masuk sekolah rendah 9 tahun, 8 tahun dah. Masuk sekolah menengah pula 9 tahun, 14 tahun dah. Masuk universiti pula 4 tahun, 18 tahun dah. 18 tahun saja nak kena dunia. Nak kena dunia ya, nak kena matematik, nak kena satu campur dua jadi tiga, nak kena baca sains, nak kena sejarah, nak kena goni. Kita mengaji 18 tahun. Boleh kata semua ni penduduk Malaysia boleh kata mengaji sekolah menengah, sekolah rendah belaka. Tak ada lagi lah jamai-jamai dulu mungkin lah. Ni boleh kata hampir semua dah orang mengaji sekolah rendah, sekolah menengah. 18 tahun saja untuk kena dunia. Lalu ni kita tanya diri kita, amdo kodok saya pernah mengaji nak kenal Allah, nak kenal agama saya sampai 18 tahun. Ajak sejak sekali seminggu, sejak sekali seminggu ya. Oh sibuk, sibuk dengan pasu bunga, tak ada orang nak jiru. Lembu lo ni kapa semua, makan kambing, makan itik, makan serati, makan beruk, macam-macam. Nama, tak boleh mari mengaji. Eh sekolah menengah boleh mari pula. Gerak tu ke anak. Bangun sekolah. Subuh tak bangun. Tak apa. Hapa tinggi sekolah. Tengok. Pahlagu mana kita. Tupai bumi Tuhan. Ingat ni. Bumi ni bumi Allah. Tuhan we tupai kepada kita. Supaya kita duduk. Sementara duduk di bumi dia ni. Cari-cari. Berkenalan dengan tuai tanah ni. Tuai tanah ni. Tanah hamba. Hamba pergi pejabat tanah ni gerai. Ni tanah hamba. Tanah demo. Milik demo. Demo mati gimana? Demo mati gimana? Ambo orang ikut lanah. Amo, ada orang kata orang ambo orang kota baru. Betul kau demo orang ikut lanah orang kota baru. Cik ambo yak lagu tu juga ambo orang PCV. Gi ziarah tak ada dah cik. Gimana? Klik kampung asal dia dah. Tak ada dah dia. Dia kata dia orang PCV, tak si pindah tak si gimana nak duduk PCV dah. Tak ada dah dia. Pindah dah. Gimana? Gi kelak tempat asal dia. Oh dia bukan orang PCB. Dia klik mana? Klik akhirat dah semalam. Catung atas bawah. Pagri tanah boleh buat mari. Boleh buat kubur. Duduk juga patut milik kita lah ke mana. Tu yang tukar orang lain. Pulak tu pay tanah ni. Sebab itulah kita jangan rasa hak kita. Bumi ni tu hewi tu pay tanah. Berganti beribu orang dah tu penuh duduk sini ni. Kita kali ke berapa? Kali ke sejuta kali tanah ni. Jangan buat tak khabar. Orang dulu tak khabar juga tu. Lupa nak ngaji, nak kenal Allah. Tiba-tiba mati. Apabila mati, malaikat tanya soalan. Ya, tak boleh jawab petai harian. Marabuka, siapa dia Tuhanmu? Tak pernah ngaji, kabar-kabar tanya soalan lagu tu. Contohnya kita tak pernah ngaji matematik. Dia mahu soalan 3, campur 5, tengah ngot. Ah, sudah. Tak pernah ngaji, tak pernah kecek matematik, kabar-kabar soalan lagu tu. Memang tak boleh jawab sungguh. Boleh? Hidup tak pernah ketanya Tuhan ni lagu mana. Ambo duk sembuh siapa lo ni eh? Bapa orang duk kata Allah Allah ni Tuhan eh? Ramah duk dakwa agama lain duk kata hak ni Tuhan, hak ni Tuhan. Bapa orang Islam sungguh sangat duk kata Allah Taala Tuhan. Apakah ciri-ciri yang ada pada Allah, sifat-sifat yang ada pada Allah minyak menyebabkan kita kata dia Tuhan? Tak pernah mengaji. Mari tanya ma rabbuka. Tak boleh jawab sungguh lah. Matematik pun tak boleh jawab. Cutera tanya orang tak pernah sekolah. Cuterawi satu campur dua. Satu campur dua ni, kalau orang ngaji sekolah, budak-budak boleh jawab. Tak, tapi dia tak ngaji. Ngango-ngango. Gapa dia tak tahu. Satu pun tak boleh nak sebut. Ni nombor gapa dia ni? Cacai lagu ni. Alih kau gapa dia? Sudah. Kau ni bagi dunia, kias dirilah bagi akhirat kita. Kalau kita tak boleh jawab matematik, tak boleh, tak apa, tak masuk neraka, tak boleh jawab matematik. Tak boleh jawab satu campur dua, tak masuk neraka. Tapi kalau tak boleh jawab marah buka, kita nak jawab kau ni. Kira-kira masuk lalu masuk syurga kau duk. Hak ni masuk Allah. Tuhan tak tekan sangat kita. Tuhan tahu kita ada tanggungjawab. Lebih-lebih dengan kita ni, bini orang. Ada tanggungjawab dengan suami. Amuk orang. Kena jaga rumah, kena cari nafkah, kena kita. Ambil masa, biar ada masa kita belajar untuk kenal Allah Ta'ala. Seminggu sekali pun jadilah untuk kita kenal Allah Ta'ala. Jadi dah. Padahal tak jadilah mana dunia kita tiap-tiap hari. Daripada pukul 7 lah ni sampai pukul 5 budak sekolah. Nama? Ngaji kepada dia? Kenal Tuhan. Bukan ngaji kenal Tuhan tu. Ngaji kenal dunia baru.
Bersungguh tu ke ayah butai pitih. Bapa butai pitih tahu nak bayar yuran sekolah lah anak-anak. Bersungguh butai. Ada kau dak ayah-ayah butai nak gi suruh anak-anak belajar fardhuain? Tak ada. Tak ayah ngaji nah. Oi pandal tu. Nah, ngaji semaya tak ayah pakai pandal selalu. Kalau dunia kena belajar. Pelik sungguh kita dengan Tuhan. Temulah. Temu dengan Tuhan kalau buat kerja lagu ni dia Tuhan tanya. Terkokak kokak, terkokak kokak kali jawab. Pada masa itulah kita pakai sekeh pala kita sendiri. Allah berapa jadi tak ceridik aku. Kalau aku ngaji seminggu sekali pun boleh jawab dah dulu. Allah berapa jadi kerah-kerok sangat ambo ni kata. Padahal masa 24 je tu hewi. Tu yang minta sejel ya. Sejel pun dalam seminggu. Bukan kata sejel dalam tiap-tiap hari sejel seminggu. Waktu pun tak boleh wik tu. Sombongnya ambo. Tupai tanah orang. Wak tak dengar katanya. Ambak dituai boleh. Kita ni supaya tupai tu rumah tu hai. Macam mana? Orang baik mari tupai. Kita mari tak ada selas punggu. Tu kata, oh, mari lah tupai lah duduk rumah ni. Cuma kalau duduk rumah ni, apa nak bersesa lah. Kalau malam-malam tu tutup lapu. Nama? Kita buat suka rumah kita. Malam tak tutup lapu ke apa. Kita rasa rana tu rumah tu. Suka kodok kita duduk lagu tu. Tu kata, eh tu rumah ni kata budak ni. Adalah hamba wik tupai. Makan, beri tak payah bayar ke apa dia. Nyawa tak payah bayar. Sehat tak payah bayar. Cuma sakit dia mungkin bayar di hospital. Tak ajar bayar tu. Eh? Nama? Duk bayar. Amba tak ajar minta gapa-gapa dengan dia. Amba minta so mari kenamba. Ya. Tak payah buat gapa dia. Tak berat pun mari. Ada masa. Biar ada masa kita dengan Tuhan. Jangan rasa sombong sangat. Takut apabila kita nak ke Tuhan. Tuhan buat tak dengar kata. Kita bangun tengah malam anak kita sakit. Kita dah kata, ya Allah ya Tuhan ku anak amba sakit. Ambo panggil demo mari ngaji demo tak dengar. Tai demo terparuk nak ke ambo pulak. Eh tak dengar kata. Ambo malas cara sekali. Lagu mana? Pamula kita dok kata Allah Tuhan tak dengar kata ambo. Kita tak dengar kata Tuhan lama mana doh. Kita wak kerak-kerok lama mana dengar Tuhan. Ambo, kadang-kadang pelajaran kepada kita. Nak mengaji oh payah lah ni. Kok boleh mengaji mari tu alhamdulillah Tuhan pilih kita dalam seramai-ramai eh. Ada orang lebih kaya, lebih senang, lebih sihat daripada kita tak boleh mari. Kenderaan dia lebih mewah daripada kita. Tetapi hidayah ni milik Allah, milik kita. Kita naik motor ya pe 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 pe. Oh, mampu tengah jalan tolak separuh. Pe pe start pula pe 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 pe. Siapa tempat ngaji? Siapa tempat ngaji subhanallah neh. Orang lain naik kereta ganah-ganah tak boleh mari tempat ngaji. Allahu akbar. Ujian kepada dia neh. Saja-saja. Tunggu masuk saja nak jawab lagu mana dia. Dia kata yakin dialah Tuhan yang satu yang tunggal. Tuhan satu tunggal tidak berbelah bagi. Zat dia tak boleh nak bagi. Sifat dia tak boleh nak bagi. Perbuatan dia hanya dia boleh mencipta perbuatan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Katanya Allah Ta'ala aku yang mencipta diri kamu dan mencipta perbuatan kamu. Apabila kita ingat Allah Ta'ala yang mencipta diri kita, maka kita tidak ada perasaan sombong. Ada orang apabila tu hewat dia comel maka dia rasa sombong. Sedekah dia kena ingat. Comel dia bukan dia buat eh. Ada orang lahir tu hewat tak comel muka dia. Maka dia rasa dosa. Dok, tu hewat tak ada tangan. Jadi dosa tak dosa. Kerana itu adalah perbuatan Allah. Kok dosanya kalau perangai kita tak juruh. Ha, hok tu perbuatan kita. Perbuatan tu hewat tak tanya. Orang ni ada tangan, kau orang ni comel, kau orang ni tak comel, kau hak tu perbuatan ambo. Nak kata lagu mana rezeki dia? Neh. Ni Tuhan tak kira ni. Ni tubuh ni Tuhan tak kira. Sebab apa hak ni Tuhan buat? Maka rezeki ada orang pakai sarung, oh boleh sarung hak comel dia. Boleh jadi orang comel. Ada orang pakai-pakai tak ada tangan sebelah. Allah, rezeki dia tak ada tangan sebelah. Nak kata lagu mana berdosa? Dak, ni sarung dia. Tuhan nilai apa dia? Hati dan amalan kita. Sebab itulah dalam hadis kata, orang-orang berzina, orang-orang makan riba pada hari kiamat. Sekalipun dia muka paling comel atas muka dunia tetapi dia akan ditimbuk, dia akan dibangkit ke dalam keadaan rupa sebenar dia. Ha tengok rupa sebenar dia. Tu yang makan riba napa comel tu eh. Tu yang hok berzina napa tu yang semak kemain. Apabila akhirat napa dah hakikat dia sebenar lagu mana. Bibir tebal macam bibir utuh keluar nanuh ke apa-apa semua ular duduk dalam perut. Oh, ni rupa demo pas nampo semak atas muka dunia tu sarung ambo ya. Sarung tu tak dosa rezeki ambo boleh hok comel tu gak. Ha, hok kita dak petik hok tu, dak petik hok sarung tu. Hok dalam perut kita, diri kita sendiri tu. Perangai kita sendiri. Hok tu sebenar tu hidup nilai.
Sebab itulah Sayyidina Bilal. Bilal ni kita tahu ni cerita Sayyidina Bilal tu Allah tak comel sungguh. Berkali kalau mari ikut lanah minta anak siapa dia berkali tak ada orang sanggup. Ngamuk, hok minat agama dah tu. Bukan aku. Nantilah kita ngajar anak orang lain. Ngamuk. Tak sibui anak dara kita. Sebab apa tak comel sungguh Bilal ni. Ni warna. Bukan kata gelak slow-slow, bukan kata kelabu, dak. Terai metalik pula. Nampak? Warna hitam metalik pula, berkilat tak ada warna putih, tapak tangan dengan gigi mata. Klik-klik-klik tu ya. Kalau cabut kain tengah malam, tak jumpa cari. Hilang, tak tahu dak mana eh. Tu Sayyidina Bilal. Tapi katanya Rasulullah, apabila masuk dalam syurga, anak bidadari berebut kokok tubuh dia. Berebut kokok wak minyak atas. Maka bertukar bila warna lagu tu jadi warna paling indah. Nampak? Hak tu rupa hakikat dia. Asalnya dia dapat pakai warna lagu tu nak kata lagu mana? Cekak dia nak kokok tubuh dia berdosa. Maka tak dosa rupa-rupa ini tidak berdosa. Maka jangan nak cara sangatlah benda tak ada dosa, tak ada pahala ni. Cara diri kita ni. Hodok dalih ni. Hodok dalih, hodok kata aku ni. Hodok deki, hodok suka, hodok menangis, hodok ni. Hak ni kita ni. Hak ni nak jaga. Hak ni nak kenal Tuhan ni. Jasad tak boleh kenal Tuhan, jasad. Orang mati tak boleh nak mengajar dah. Tubuh molek pun tak ada apa dia dah. Tuai dia lari dah daripada tubuh dia. Maka apabila orang mati, kulit ni, sarung ni kita akan seruh kepada tempat simpanan dia. Dia ada tempat simpan kulit ni. Simpan di tanah-tanah. Maka bertukar menjadi tanah semula. Nah, tubuh kita ni gimana? Orang tanya, gimana tubuh dia hancur? Jadi tanah. Moga asal daripada tanah. Dia akan jadi tanah. Dia makan diulak cerita-ceritanya. Dia nak uak tu, nak tunjuk semula kita ni tanah. Dia tak tengok ke orang mati ni. Bukan jadi kuih. Kali-kali kuih tiga butir. Kuih dia emang sebenar. Bukan kuih. Kali-kali semua jadi tanah. Pak tulai-tulai pun jadi tanah. Ni nak ayat kata kita ni tanah sebenar. Moga Tuhan kau kame. Wak comel sikit. Bubuh air lesik-lesik-lesik sikit. Jadi comel tubuh. Apabila mati. Sarung ni seruh semula kepada tanah. Kita akan berjalan mengadap Allah Ta'ala. Ni masalah ni. Kalau kita dok cara hok luar saja tak mikir tak gapo, kenal Tuhan pun dok. Maka yang mengenal itu adalah ni hok dalam. Ruh. Ruh kita panggil ruh ni. Diri kita, nafsu kita ni, diri kita hok ni hok kenal Tuhan, hok gapo hok gapo. Nah. Ya kata dialah Tuhan yang tunggal, dia yang mencipta kita, mencipta perbuatan kita. Nama, tak ada orang boleh mencipta sesuatu. Dialah Tuhan satu-satunya tempat kita seruh. Kita ada masalah, kita rasa sedih, kita rasa bimbang, maka kita seruh semua perbuatan kita, apa diri kita, benda yang Allah kita miliki, anak isteri kita seruh kepada Allah. Ni antara amalan-amalan orang dulu nak suruh anak jadi juruh, kita royak kepada Tuhan, ya Allah ya Tuhanku, ambo tak boleh nak buat kata lagu mana doa anak ambo. Ambo seruh kepadamu ya Allah ya Tuhanku, mulah hok pandai cara sekali. Dunia dan alam seisinya, tujuh petala langit, tujuh petala bumi memboleh cara. Anak ambo seorang ya Allah ya Tuhanku, cara ambo seruh kepadamu 100%. Orang dulu. Tak kenali, kenal tak kenali. Tak kenali ni dia ada seorang anak nama Haji Ahmad Bakok. Tok Haji Ahmad Bakok ni. Tok Haji Ahmad Bakok ni masa kecil tak ngaji. Orang pun royak kepada tok kenali, dia kata, mak ni, mak Tok Haji Mak Bakok lah. Mak ni tak mengaji, duduk main, duduk gapo. Kata tok kenali tak ada kau suruh-suruh dia kau sungguh gak sikit bodoh tak mengaji. Katanya tok kenali, gini amun nak royak cerita kata. Demo masuk hotel dah, biasa masuk hotel kau duk. Biasa tengok duri dalam hotel, duri nibung, duri gapo. Tajir-tajir tu siapa dia biasa tiap-tiap hari tu. Jadi tajir kita semua tu. Ada orang biasa. Tak ada orang asuh. Munggu terkejut air Tuhan. Bagi kejut air Tuhan. Ambo suruh ke Tuhan lah dia. Nyo pandai. Apa jadi alim? Gati ayuh dia. Gati tak kenali pula. Hak tak mengaji ni. Tak wajib mak bakok. Jadi gati ayuh dia. Tu anak tu. Jangan kita sungguh-sungguh. Betul. Dalam menjaga anak. Tarbiyah anak. Tetapi hati tu suruh ke Tuhan. Ya Allah ya Tuhan. Ku ambo suruh ke mu. Sebab kalau kita usaha sendiri, kita tak suruh Tuhan, jadi kecewa kita. Kita usaha doa Allah, tak jadi. Maka mah jadi, wah, panah. Kita duk jaga tu, anak kita, anak jaga. Allah, dia lagi. Kita jatuh, gewe juga.
Kok tino lah, jaga-jaga deh lagi. Kata ambo suruh, ambo dah jaga. Jadi wah nak marah. Bapa rasa kecewa, munggu kita rasa kita. Okay? Kita boleh jaga anak kita. Itu salah dah sebenarnya. Patut kita suruh kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Tuhan ku, ambo tak mampu. Dia kata, ambo usaha-usaha dah. Kok lain suruh kepada Tuhan. Maka kalau jadi gapo-gapo, kita tak rasa berdua sangat. Tak rasa sangat kecewa. Eh? Orang rasa kecewa ni, orang rasa dia yang boleh menentukan sesuatu. Dia nak buat anak dia jadi molek. Dia buat anak-anak dia jadi juru. Sebenarnya kita tak boleh buat gapo-gapo. Tapi kalau orang rasa dia yang nak buat dia, dia tak jadi. Wah, rasa kecewa. Tapi kalau kita serah ke Tuhan, ya Allah, ya Tuhan, aku amu minta kebaikan daripada ambo sendiri pun tak berapa nak lepas. Buat anak-anak sungguh sangat. Mak tak lepas pada doa lagi. Suruh anak-anak. Masalah juga ni. Ayah suruh anak semayang. Ayah pun tak semayang. Melayu juga. Suruh anak ngaji. Suruh anak baca Quran. Mak ayah pun tak baca Quran. Nah. Ya mudah ya kita. Hak tua tunjuk. Mak ayah tunjuk. Tak ada masalah. Keluarga hidup dengan lagu tu. Mak ayah baca Quran. Anak jadi lekat baca Quran. Mak ayah semayang. Hey, anak jadi semayang. Lekat gerak jadi. Tuhan yang telah menciptakan langit dan segala isinya. Tuhan menciptakan langit dan segala isinya. Yang kita sendiri pun tidak tahu apa dia kah maklumat mengenai Tuhan makhluk Allah Ta'ala. Katanya Ibnu Arabi, kalulah kamu naik. Siapa tak tahu. Nescaya kamu akan jumpa makhluk Tuhan semacam. Jalan. Kalau kamu turun ke bawah, turun, kamu akan jumpa makhluk Tuhan. Beribu tahun dah, turun. Akan jumpa. Tengok kanan, tengok kiri, begitu juga makhluk Tuhan ni banyak. Siapa kita pun tak tahu. Dunia kita ni. Planet-planet amo satu debu sahaja daripada planet-planet besar. Satu debu daripada planet besar. Ada riwayat dalam kitab-kitab kata di arasy Allah Ta'ala. Ni arasy Allah Ta'ala. Arasy Allah Ta'ala. Tergantung beribu-ribu. Ada 70,000 pelita-pelita. Kandil ni pelita ni. Pelita-pelita lagu ni. Jadi pelita-pelita lagu ni. Maka tergantung 70,000 pelita-pelita di arasy. Maka dunia dan semua isinya hanya dalam satu pelita tu saja. Pas pelita sebelah tak tahu kenapa dia ada. Oh ni semua ni kita tak sekira lah nak banding dengan wakah kok lanah ni kita super debu dah. Pas tu nak banding dengan dunia isi apa semua segala planet segala cakrawala apa semua. Satu duduk dalam pelita sebutir baru hok dalam 70,000 butir pelita. Nak kata makhluk Tuhan ni banyak. Tuhai bukan duduk saja. Kula yaumin huwa fi syak. Tuhai setiap hari ada lah kerja dia. Mencipta. Dan yang menjadi ke bumi dengan apa yang berada di atasnya di atas bumi. Tuhai cipta ke bumi dan benda duduk atas bumi. Pokok kayu kita, manusia, kenderaan, rumah, bangunan. Gapo semua Tuhai cipta berlaku. Dan dialah yang menciptakan makhluk seluruhnya. Padahlah dia Tuhan. Makhluk ni semua ciptaan dia. Patut kena dengar kata belaka pun. Tak lepas walau satu debu pun. Mesti makhluk Allah Ta'ala. Tu syarat dia. Nak jadi Tuhan, mesti semua benda itu makhluk dia. Kalau masih ada terlepas satu benda bukan makhluk dia, maka dia tidak dipanggil Tuhan. Kerana ada satu benda terlepas daripada kuasa dia. Syarat nak jadi Tuhan, mestilah semua makhluk ni benda. Hatta debu kau kata dia tujuh petala langit, tujuh petala bumi. Mesti di bawah takluk kuasa dia, ciptaan dia berlaku. Nah, lepas tu, kalau benda lain, orang duduk sembuh tokong, duduk sembuh kata dia. Benda tu bukan cipta kata dia. Tua tu je faham. Buat bentuk muka, buat bentuk tangan, nak buat kecil, nak buat besar. Dia berajak kepada kawin ni. Kabar-kabar kawin tu sembuh. Terbalik. Patut buat patung tu sembuh. Dia sebab dia ambo je buat demo. Ni kita pula sembuh patung. Ah, tak ada apa dah lah. Nya tipu di settle. Dan tiada yang menyengutukannya. Dan menyengutu ni maknanya tidak ada yang berkongsi sama hebat. Sekutu ni. Nama negara-negara bersekutu. Maknanya hok sama hebat dengan Tuhan. Tu sekutu dia panggil. Orang satu benda sama hebat dengan Tuhan ni tak ada. Hak boleh mencipta, boleh mematikan, tak ada. Hanya dia sahaja.
Dia so-so. Kata orang tua, so lo 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 lo. Allah Tuhan ni. Kalau kita sebut manusia ramah. Manusia hamba, manusia demo, manusia. Kambing ramah, spesies kambing. Spesies tumbuhan ramah, spesies goni ramah, spesies-spesies goni ramah. Tapi Tuhan so ya, dalam spesies dia. Tuhan ni so-so ya dia. So lo 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 lo. Nama dia Allah. So lo 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 lo. Nama. Ada orang tanya, gapo dia tu Allah? Allah Allah tu gapo? Kita jawab Allah itu nama. Ada orang jawab kata Allah Allah tu Tuhan. Salah tu. Allah Allah tu Tuhan tu salah jawab pe dia. Allah itu nama kepada Tuhan. Dia tu siapa? Dia tu Tuhan. Ah tu baru betul. Kalau orang tanya Allah tu apa? Allah itu nama kepada Tuhan. Dia tu siapa? Dia tu Tuhan. Salah kalau kita kata Allah Allah tu Tuhan. Jadi kita nak sembah apa? Nak sembah Allah. Allah tu nama dia, kita nak sembah nama. Kau kita sembah Tuhan lah ni. Kuasa dak, kuasa dak. Kita sembah Tuhan. Nama dia Allah. Ada yang kata kalau kita kata sembah Allah, Allah tu nama. Kita nak sembah nama kau. Ha? Bukan, kita nak sembah Tuhan yang nama dia Allah. Nah. Tiada juga yang menyerupai bagi zatnya. Tak ada satu benda yang sama dengan zat Tuhan. Laisa kamislihi syai wa huwa samiul basir. Tiada sesuatu menyamai Tuhan. Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Maha ni, kalau kita maha ni habis gil ni. Bukan bagai maha weh, oh maha. Bukan maha tu, maha ni habis gil. Maha guru. Nama Maharaja, Seri Maharaja, nama. Maka maha ni begitu hebat, bisa sangat dalam mak mendengar Tuhan. Dan maha melihat ni bisa telajuk dalam bak melihat. Kita Tuhan win dah kekuatan melihat. Tapi belakang dinding ni tak boleh nampak dah kita. Tak bisa lah mana. Tapi Tuhan ni hebat tu hebat dia belakang dinding, dalam dinding, celah dinding, kumeh dalam bawah langit, bawah bumi, kau gambar dia Tuhan boleh tengok. Oh, besok Tuhan. Oh, maha melihat. Maha ni bisa telajuk dah lebat melihat. Maha mendengar, bisa telajuk dah lebat mendengar. Kita dengar apa benda suara ni. Orang nak buat kena kopi depan tu tak dengar dah. Tuhan dengar belakang. Pada Amerika pun dengar, komen pun dengar. Ah, sudah. Bisa sungguh maha mendengar. Maka para ambiak dan para rasul dan para aulia, para pemerintah, orang-orang Islam, orang-orang kafir, syaitan, jin dan malaikat, semuanya adalah hamba Allah. Syaitan makhluk Allah Ta'ala. Syaitan makhluk Allah Ta'ala juga. Syaitan boleh lawan Tuhan ke tak? Orang kata, ayah syaitan ni duk lawan Tuhan. Boleh lawan Tuhan? Syaitan boleh lawan duk Tuhan? Mau tanya. Mana boleh lawan Tuhan? Tak ada makhluk otak taat kepada Tuhan. Ikut belakang perintah Tuhan. Tuhan kata setan jangan sujud. Tak sujud dia. Kita dengar luar ni nampak macam Tuhan kata. Setan sujud kepada malaikat. Lepas tu apa setan tak sujud. Tuhan juga buat dia tak sujud. Maka dia tak boleh lawan Tuhan. Maka kita minta doa dengan Allah. Apabila kita tahu Tuhan boleh buat apa saja. Minta supaya Allah Ta'ala buat humdah molek-molek ya kita. Kita nak tahu Tuhan. Mana boleh setan pun tak boleh nak lawan Allah Taala. Semua taat belaka. Pakai dak senyap baru apa perintah Allah Taala. Kalau setan boleh lawan Tuhan, oh besar setan. Mana orang boleh lawan Tuhan? Patut tak dengar kata tu. Oh Tuhan juga buat dia jadi tak semaya, jadi gapo. Maka dia tetap taat juga. Cuma taat dalam maksiat. Ada orang taat ikut Allah Ta'ala dalam ta'at, dalam kebaikan. Ya ta'at ni ada dua. Ta'at dalam maksiat, ta'at dalam kebaikan. Macam kita lah ni, ta'at juga, ikut Tuhan juga ni. Geruk apa semua, ikut kuasa Tuhan juga. Tapi dalam kebaikan. Tu kata semua adalah hamba Allah dan tertakluk di bawah keadilan hukum Allah Ta'ala. Di bawah kekuasaan dan kemahuan Allah Ta'ala. Sebab apabila kita tengaji, kita tahu Tuhan boleh buat apa saja dia ingin, dia akan buat. Tuhan kata, enta turik wa ana uri wa ana af'alu ma uri. Allah Ta'ala kata, kamu ada keinginan. Aku ada keinginan juga. Tapi ingat, aku akan buat apa yang aku ingin. Bukan menurut apa yang mu ingin.
Maka apabila kita tahu Tuhan buat menurut keinginan, minta dengan dia. Minta hidayah, minta kekuatan nak mari mengaji, minta kekuatan nak mari semayang, suruh anak jadi juru, soleh-solehah belaka, dengar kata, hormat orang tua, reti bergolak, boleh jadi tok bini, boleh jadi orang tua. Ni golak apa tak reti? Tak ada apalah ni. Mai singge ike pacigo. Namo esok ike singge, patu buh ike. Hok dekat-dekat tu ya. Namo hok tu pun angin separuh dah ike. Nak kon jadi. Tidak ada seorang pun di kalangan mereka yang tersebut dekat kepadanya boh ke mereka itu. Semua itu berharap dan berhajat kepadanya firman Allah Taala, ya ayuhan nasu antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kamu semua adalah fakir, yakni sangat berhajat kepada Allah. Kita ni deh, setiap detik, setiap nafas nak Tuhan ni. Ni bulu roma kita duduk sini ni. Kita duduk saja tekan ni, nekat ni. Dok, siapa dia duduk cara? Ni bulu roma sorak ni. Tuhan duduk cara. Bahak lain ni Tuhan cara habis. Darah duduk nyawa ni. Kau kita nyawa sendiri ni. Orang apa semua ni. Darah mari kepala turun kaki, pas masuk jatuh nyepung. Kau kita pung sendiri. Tak pun. Kalau pun sendiri nyanyi masa ada yang mati. Duk buah-buah, ping mati. Allah tak ada nak pun darah. Minta maaf lah kata. Tak ada nak pun. Kali duk buah. Nama? Tapi kita duk buah berah-berah-berah. Sejah, dua jah. Darah duk pun-pun. Nyacara tu lebih daripada muk ayuh kita. Muk ayuh kita ambil nasi. Muk kita tak nasi mulut. Ni siapa dia buat ni? Ha? Siapa dia buat ni? Buat gerak ni gerak kita ni. Tarik makanan. Peracur dengan air liur. Tarik pulak. Kisah. Kau muda-muda molek, buat masuk ke dalam tubuh. Tinggal hapas saja. Siapa dia buat kerja tarik ke dalam lagu tu? Kita sendiri telah. Jatuh. Buat kerja ini. Ada orang kita? Tak pun. Tuhan ada cara lebih daripada mu ayah kita. Sebab tu kalau mu ayah kita tak dengar kata Tuhan, tak boleh nak ta'at katanya Allah Ta'ala. Sebab siapa dia saya? Kita dah nampak lah ni mu ayah kita saya dah kita. Tak nampak Tuhan lebih saya pada kita lagi. Satu peristiwa, kita tutup dengan cerita tu deh. Satu peristiwa. Tengah-tengah perang zaman dulu gak. Nyobawa belakok bini-bini pun bawa, orang Arab dia bawa bini tujuan gapo dia? Perang supaya dia naik semangat. Oh, tengok bini dia kata, "Tata be." Namo, perang sungguh dia pun naik semangat. Selok sising ni. Pau sepak sendiri, rebuh menetam negak malu kat orang. Namo, orang Arab dulu kalau dia perang dia bawa anak bini. Tujuan gapo? Kalau ambo perang, kalau ambo mati, Allah anak bini ambo siapa dia nak ambil? Oh, naik semangat. Anak bini. Abang. Oh, kawan ni dekat main, berok tebah. Apabila lagu tu perang bawa anak bini biasalah, anaknya bawa juga. Tengah perang kalau apa semua lepas pada sudah, ada budak hilang seorang. Budak, tengah-tengah ramai budak kecil. Maka katanya sahabat, "Ya Rasulullah, ada budak hilang ramai-ramai ni. Kok siapa dia tak tahu budak anak." Main ngarama perang mak dia pas ke mana tak tahu. Maka apabila lagu tu Rasulullah pun kata, "Anak siapa dia ni? Anak siapa dia ni?" Maka tiba-tiba ada seorang tino dak ita aku alik-alik kem. "Oh, anak ambo." Unggah dia. Unggah tu gak gi peluk anak dia. "Allah, anak ambo." Maka sahabat tengok Allah. Pemandangan apa Allah sayangnya lah mak dia kepada anak dia. Gi peluk Allah, selamat-selamat muju Allah mak bimbingnya. Maka Rasulullah pun tengok, apabila sahabat tengok sayu lagu tu, Rasulullah kata, "Demo rasa mak dia ni pekung boleh tak?" Kata, "Demo rasalah mak dia ni tegamuk kau dak pekung anak dia dalam api." Allah Rasulullah, kalau mak lagu ni tak tegamuk benar dah. Maka Allah Taala kata, "Wallahi Tuhan lebih sayang kepada hamba dia lebih daripada mak ni kepada anak." Oh, tengok. Kita dok nampak mak kita, hamba Tuhan dok saya, dok cara kita. Ada mak kita dok tarik. Cik dia tarik tu gak anak kau besar ke? Nak suruh besar. Oh, ni tarik kepala, tarik kaki, tarik suruh besar. Ada mak kita buat kerja lagu tu. Pas apa dia dok besar kita? Dok tarik kita, wisihak kita, tulah jadi molek, tumbuh besar, besar, besar. Siapa dia buat tu? Kita sendiri besar. Kau kita siuk. Suruh besar. Siuk-siuk tangan jadi kau besar. Dok. Tengok tu have cara. Tapi lupa Tuhan tak pernah lupa kita. Kita duk makan, kita jalan, kita duk menapah lah ni. Oh, Tuhan cara berlaku. Sore. Kita apabila duduk lagu ni rasa, ni lupa ni bahaya ni.
Hak masalah paling besar sekali maksiat kau gapo dia gapo-gapo kau lupa Allah. Sebab itulah ulama kata biar rajin zikir sebut nama Tuhan. La ilaha illallah kau, subhanallah kau, gapo dia ne? Rajin cari gak sebel. Nama biar nampak sungguh sikit kita nak zikir. Supo kita kalau nak pergi kota baru, jalan kaki. Dok tupe kereta ne. Nak kereta ke hospital molek lagi kota baru, baru tak sakit pinggang. Maka nak zikir tak si pakah lah zikir. Pakah zikir mulut boleh, tapi lenguh lah zikirnya. Kena 10 boleh, kena 100, kena 1000, kena pakah zikir. Ne, pakah sebeh. Ni sebeh tak apalah, nanti tunggu orang haji wi hadiah. Hok warna hijau. Nama jaling atasi jetak. Jetak sebeh. Bagi kemah boleh beli. Telekung saja penuh. Baju telekung Khadijah, telekung Saidina Umar pun ada juga. Nama telekung Saidina Ali. Pelik-pelik nama. Beli berapa? Kau dulu telekung kau beri hop suhu dulu ne. Orang temu ramah siapa? Ya buka sebulan sekali ya nego. Sebulan sekali ya sehari ya buka. Telekung tu ada orang temu ramah. Wartawan tanya, "Oh, kak, nak beli ni bila lagi tunggu?" "Oh, kemarin lagi tidur, guling abating depan kedai." "Tunggu semari lagi sebab saya takut tak ada." Kak ada berapa dah telekung? Oh ni ada 20 lah dah. Ni nak beli koleksi terbaru ni, pattern terbaru. Berapa so telekung paling murah sini? 150. Bayar ke 20 lah dah dia. Sebeh tanya, ada beli sebeh dah? Oh sebeh. Gapo dia sebeh tu? Kuih ke? Nama serabai ke? Tepu apa ke? Gapo dia tak tahu sebeh. Kita nak buat ibadat kena ada alat-alat dia ni. Macam kita nak menukar, nak buat kuih, kena ada alat-alat dia. Maka kalau nak zikir antara alat dia sebehlah. Kau ni guna cok. Kau siku, kau pakai siku. Ni, kau tak pakai oi sebeh, ni pakai sebeh. Maka kena ada alat-alat dia. Maka alat-alat dia kalau kita beli mahal, Tuhan bayar mahal. Kalau kita tunggu orang haji sedekah hok jetak tu kan, hok ijar tu, kerah kerja. Nak pegang pun sedih, orang yang nak. Namo tu hai bayar cara murah. Supo kereta lah. Kita mari dengan harga kereta mahal, tu hai bayar. Mari kereta tu hai bayar belako ne. Ni sebeh. Berapa ni sebeh? Oh, 100 ni harga. Allah. Mahanya sebeh 100. Namo. Cicing dia. Namo. Namo, cicing belia, cicing kau ni beratus-ratus, 500, 5000, macam-macam. Tak ada apa masalah. Koleksi pula. Belilah alat-alat ibadat kita. Kain kano. Ni kain kano je ngagak dah. Oh tak apa. Engkau buat semaya tu kan. Pakaian lain. Oh boleh beli. Pakaian ibadat sejadah. Kalau boleh beli gak semacam. Tu hai bayar. Ingat tu hai bayar. Pakaian lain mungkin tu hai tak bayar. Tapi pakaian nak buat ibadat tu hai bayar. Beli sejadah tebal-tebal sikit nak buat ibadat. Nak tak masjid so. Tak di rumah so. Beli minyak atas. Beli kakak-kakak kita untuk buat ibadat. Nah, biar ada cakno gak sikit. Tu hai kata Allah. Gia mau bukan main. Ni lesik. Lecu. Lesik goni. Cak. Tukar ngacak. Tak boleh buka mata menekak. Nama. Jadi terbalik kue habis. Nak gia mau lah. Nama. Orang kot lanah gia mau tu gak habis ring. Supaya doa mereka dah. Tak kecek lah teh. Kecek awuk-awuk. Nama. Tubik lah 9 lah. Nama 9. Habis kecek bahasa luar. Berapa gia mau ya. Buk tak gia mereka lagi. Ngadak tu ha. Allah. Mau hapok pengen. Tok lagi katalah haula wala quwwata. Hok peluhnya hok gapo tak tahu sami hok ni telekung apa dia hok mok ambo bui. Subhanallah. Mok dia tu pakai 20 tahun tu jeragaknya. Bersinar tahu bersinar. Bukan jenis kain sinar. Bersinar kain. Tak tahu bersinar setara mana. Dia bekas duduk tu jadi sinar kain. Tak beli-beli. Allah tak caknonyo kita dengan agama ni. Ya ibadat orang tina ni di rumah beli kakak-kakak lagu tu dah. Nama. Hok ni pinggir saja. Berapa? 4,000 seset. Pirate lah. Goni lah. Gapol. Tok laki makan pinggir plastik. Baik jangan dah setuju kan? Punuh pinggir ambo. Lepas tu pinggir comel-comel. Makan pinggir plastik. Dua ya. Kena dua ya. Lepas tu beli gelas hot plastik. Ada straw lalu. Minum tok laki dia supaya orang bodoh pun supaya budak je satu. Orang mahal-mahal. Jangan setuju kan? Nama ni orang nak tengok. Habis tu lah. Tak wita setuju. Habis dia kata perhabis petis saja. Nah nak ikan singgah je. Beli main rice cooker. Peruk-peruk tekanan pressure tu peruk ke. Habis dia kata, masuk sedap kali hari ni. Sipir dalam mari.
Guna Allah puyuk hok lupa. Puyuk kau gapo dia? Duduk makan ikan singgah kawe tu, makan dua ya. Oh puno jane. Makan wiko tu laki kita kalau hok pinggir aku mahal tu. Tunjuk gapo dia kau orang biar aku hati. Wallahu alam. Ada soalan kau? Je tak tahu duk mana tu je tu. 10:40. Kita buka soalan lah. Ya. Aku ada soalan kau. Sebentar ya sejel mengaji. Kalau kita tak pernah belajar mengaji ilmu fardhu ain ni, dah ni tak kenal Tuhan baru kali tamu hamba mengaji tauhid ni, maka dapat pahala fardu. Supaya kita duk semaya Zuhur tak berhenti-henti sejel kita duk semaya. Sebagaimana Tuhan suruh kita semaya, Tuhan juga hok suruh kita belajar lah ni. Ni ada orang kata semaya saja ibadat. Neh, puasa saja ibadat, ngaji tak ibadat. Ngaji ni ibu kepada ibadat. Orang tak ngaji buat ibadat pun tak sah. So tak jadi ibadat. Oh, ada soalan ke? Ya. Untuk lepas fardu ain kenal Tuhan ni, ulama kata mengaji sifat 20 tu kenal adalah Tuhan. Ngaji sifat 20. Ingat eh, Tuhan ni bukan ada 20 sifat ni. Jangan oyak lagu tu nak kata tambah mengaji Tuhan ni ada 20 sifat. Tak ada orang ajar lagu tu. Oh 20 ya. Ambo banyak lagi sifat. Gini. Ciri-ciri dia. Maka Tuhan ni sifat dia, kehebatan dia tidak terhingga banyaknya. Ingat. Allah Ta'ala ini Tuhan yang sebenar adalah benda yang sempurna yang kehebatan dia tidak terhingga banyaknya. Maka apabila tidak terhingga banyak dia, cekak kita nak mengaji segemo. Apabila segemo menyebabkan belajar benda yang tak masuk akal. Mengaji, benda tak habis ke kesempurnaan Tuhan ni. Duk mengaji. Ambo 50 tahun dah duk mengaji, tak habis lagi ni sifat Tuhan ni. Sehari sifat baru. Maka ulama kata mengaji 20 saja sifat. Maka sudah lepas dah fardu ain, dengan kita ngaji 20 ataupun 13 sifat, kita dah dapat membeza okay, di antara makhluk dengan Tuhan. Kita ngaji 20 sifat ni kita dapat beza dah. Contohnya, demo nak kenal dapat membeza okay, di antara boleh dengan bomba. Boleh dengan bomba. Kita kata sifat yang pertama boleh dengan bomba ni manusia. Manusia, super boleh manusia, bomba manusia. Boleh ni pakai baju, bomba pakai baju. Kita kena sebut ciri-ciri yang menyebabkan beza di antara Tuhan yang mana, makhluk yang mana. Kita pun belajar bab ciri-ciri ketuhanan. Dia kata bomba pakai baju merah, boleh pakai baju biru. Nampak dah beza. Maka kita kena ngaji biar nampak yang mana Tuhan, yang mana makhluk. Maka mudah apabila diajar mari mendakwa ketuhanan, kita boleh tolak. Ni bukan ni. Bukan Tuhan yang tak pernah ngaji Tuhan lagu ni, pala botok apa semua, kapi atas pala apa semua, dah. Mata sebutir ni bukan Tuhan. Amat sekalipun dia mau bisa boleh buat gini, tapi bukan Tuhan. Amat mengaji lagu tu. Tapi kalau orang tak mengaji, tak nak apa hebat dalam apa-apa, jolo dah kali, pakai jolo. Jadi kupu, tarik di dajah berlaku. Ngaji siapa boleh beza di antara Tuhan dengan makhluk, lepas dah fardu ain. Maka tingkat kesempurnaan iman ni dia ada tingkat pula. Kata, kuhatah. Tapi untuk lepas dosa saja, untuk supaya kita tak dosa dalam bab tauhid, kena mengaji sifat 20 tu okey dah. Lepas dah. Kita ngaji, faham molek, alhamdulillah. Lepas dah lah. Tuhan tak tanya bab fardhu ain, lepas dah. Masalah nak sempurna lagi iman, tu kau tinggi pula lah. Sebab kesempurnaan iman ni tidak terhingga. Nabi Muhammad pun iman dia naik semacam lah. Naik semacam. Apa? Sebab benda yang hok kita nak faham tu tidak terhingga banyak dia. Maka keimanan yang sempurna ni tidak yakin naik semacam. Tapi hok paling kurang lah, paling debek sekali, paling semacam sekali ni. Hok bawah ni mengaji sifat 20 faham jelah, okey lepas dah fardu ain dah lebat akidah. Neh. Ada soalan ke? Tak ada masalah. Tak ada masalah. Oh, bisa benar hidup. Ada masalah dia. Okey. Kaitan nakal ni, hati tu lagu mana? Okey. Akal dengan hati ni ada ulama kata benda sama. Akal, hati, nafsu,
Semua itu dipanggil latifah rabbaniyah dipanggil. Apa maksud latifah rabbaniyah? Satu benda halus, benda seni yang diletak bangsa ketuhanan. Maknanya mari daripada pihak Allah Taala letak satu benda halus di dalam tubuh kita menyebabkan kita boleh fikir. Sini kotaknya, dak otak ada ulama kata duduk di hati. Perasaan, ruh semua tu benda sama. Ruh, hati, akal semua itu benda yang sama. Cuma apabila benda itu berfikir, benda itu mikir, maka kita panggil akal. Apabila benda itu berperasaan, sedih ke apa, kita panggil hati, perasaan. Apabila benda itu mengontrol tubuh, maka benda itu dipanggil ruh. Benda sama ya. Supo tu yang sama, hok ni pakai baju topi sudu, hok ni pakai baju jubah. Ha tu benda sama sahaja. Hok tu dipanggil latifah rabbaniyah. Hok ni tu hai kata wa yasalunaka anir ruh. Mereka bertanya mengenai ruh. Kulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhan. Ni ruh ni. Ruh itu yang berfikir. Ruh itu yang merasai. Ruh itu kepik, kepik meja. Oh, menaung. Siapa dia menaung tu sebenarnya? Ruh tu sakit. Tubuh ni tak sakit. Dalil dia apabila orang mati kita kata tak tak menaung dah dia. Tak sakit dah. Sebab apa? Tak ada latifah rabbaniyah tu. Maka hak ni yang menyebabkan kita hidup dan kita jadi mulia kerana latifah rabbaniyah. Bukan kulit ni. Kulit ni menatal lebih hebat lagi, gajah bisa lagi kalau kulit ni. Tetapi manusia menjadi khalifah kerana ada benda tu, ada ruh tu. Kulir ruhu min amri rabbi. Kerana ada ruh tu dia menjadi khalifah. Maka dia boleh mentadbir alat tu. Maka akal, hati, perasaan itu benda sama sahaja. Cuma apabila kita guna wak mikir dia panggil oh guna akal. Apabila kita ni jadi jahat oh nafsu. Jadi hak tolol itu. Oh ikut nafsu. Pasal orang lain kau nafsu ni, kita juga. Cuma kita ikut jadi hak jahat, jadi jahat. Maka dia panggil nafsu, cuma dia panggil watak-watak berbeza. Tuai sama. Apabila nampak warung, Allah ikut imam molek, berimam molek. Siapa dia? Kita juga. Kau mikir, kita juga. Kita tu yang panggil kita-kita tu. Latifah Rabbaniyah. Nih. Kita cicir tubuh kita, tak nampak kita. Ni kita cicir. Nampak tubuh kita? Tak. Kita tu akan jalan. Hak ni lah yang diazab. Nikmat gapul, hak tu lah yang merasanya. Yang mengenal Allah itulah. Nih. Dulu duduk ujung selbi. Hak tu lah. Kalau kita duduk ujung selbi, ayah kita kulit dah. Ada kulit dah? Tak ada kulit lagi. Cuma kita watak dalam bentuk ni. Tapi kita tu lah. Kita tu. Duduk alir ruh. Kita lah. Berpindah jadi ujung selbi. Jadi benih lagu tu. Pindah dalam mok kita. Jadi budak besar ni. Tubik alir dunia. Jadi besar lagu ni. Kita lah. Hak ni kulit belakang. Kita pindah. Masuk alir barzah. Kita lah. Maka hak ni lah yang berfikir mengenal Allah Ta'ala. Sebab tu apabila dia mengenal Allah Ta'ala di dunia, maka apabila dia masuk alam akhirat, kita tu jadi hebat. Orang tak kenal Tuhan ni jadi gelak, jadi surai, jadi huduh, jadi tak comel. Nah, tu hakikat kita. Ada soalan ke? Ada tanya? Oh. Nafsu ni diri kita ni. Nafsu kita sebut dah. Nafsu ni diri kita lah. Dia tanya tingkatan nafsu dia, tingkatan nafsu. Nafsu ni dia ada 7 peringkat. Hak ni ulama-ulama buat kajian berdasarkan ulama-ulama bahas nafsu lah. Jangan tanya doktor, doktor yang reti bab orang sakit telinga. Doktor telinga, pakar telinga dengan pakar tulis lain dah. Jadi, kena tanya orang pakar-pakar dalam bab nafsu ni. Dia kata 7 martabat, 7 peringkat nafsu kita. Pertama dipanggil nafsu amarah. Nafsu ni, orang jenis lagu ni, suka buat jahat, zahir dan batin dan tak menyesal. Orang ni buat jahat, zahir dan batin dan tak rasa menyesal. Hak ni nafsu amarah dipanggil. Apa maksud nafsu? Diri kita, peringkat jahat, tahap berat ni. Jahat paling berat sekali. Kedua, nafsu baik sikit dipanggil nafsu lawamah. Nah, lepas pada amarah, dia panggil nafsu lawamah. Lawamah ni lagu mana? Masih buat jahat tapi sudah timbul perasaan menyesal. Lawamah ni yang menyesal diri. Eh, ambo ni buat jahat tapi rasa salah ni. Tak mari ngaji, rasa salah ni. Ambo ni kata koya, duk kejar dunia, kata Allah Ta'ala tak pergi ke mana, tak tahu mana kata. Rasa dah tapi dia buat maksiat lagi, tak tinggal lagi maksiat. Maka ni lawamah.
Ha ni biasa-biasa nafsu perikat orang main ngaji. Ha lawa amah ni. Dia mari dah mula nyesal. Tapi tak main ngaji lagi ada setengah tu. Tak beramal lagi tapi dok rasa menyesal lagi. Rasa salah. Lawai tok lelaki rasa salah. Ha tu lawa amah baru. Ketiganya mulhamah. Nama mulhamah dia panggil. Nama nafsu yang dapat ilham. Apabila dia mujahadah, apabila nafsu ni nak jadi baik, maka dia mari ilham yang maulid. Naik waktu mulhamah ni tinggal dah maksiat zahir. Maksiat zahir tak buat dah, tapi maksiat batin buat lagi. Deki, ujub. Tutup telekung maulid dah. Tak buka aurat maulid dah. Hak zahir tak buat dah. Hak zahir tak buat dah. Nafsu peringkat ni, hak sani buat lagi deh. Cuma menyesal deh. Peringkat kedua. Hak ni tak buat dah. Maksiat zahir tak buat dah. Hak ni diri hak maulid dah sikit. Tapi hak dalam pula tak jauh. Berdeki, hasad, riak, ujub penuh dalam ni. Nah, keempatnya dia panggil mutmainnah. Mutmainnah ni nafsu yang tenang. Nafsu ni lah hok paling molek, hok moleknya nafsu tenang daripada maksiat zahir dan maksiat batin. Tak buat maksiat zahir, tak buat maksiat batin. Hok luar apa molek, dalam hati perut pedah pun molek juga. Hok ni mukadimah nak jadi wali dah. Nafsu peringkat ni okey, orang tu duduk jijik dah tapuk ke wali sebelah kaki dah. Nak jadi wali sebelah kaki dah. Naik satu peringkat lagi dipanggil nafsu radiyah. Nafsu radiyah. Apa maksud radiyah? Orang jenis lagu ni redha ya ke Tuhan. Anak mati nak kata lagu manalah. Redha ke Tuhan. Tak ada pitih nak kata lagu manalah. Ya usaha dah tak ada pitih juga. Bukan kata malah kohong duduk saja patu tak ada pitih nak buat ke manalah. Hatu ngaruk, hatu alasan nafsu bermalas-malas. Hak ni ngaji sungguh dah tak pehe-pehe juga. Nawak gua no ambo buat dah ngaji dah. Namo kalau bak wak kuih pandai benar ambo cekak benar. Namo gula kawah wak gini jadi dah. Ni ngaji tak cakap ngaji. Tok guru 5 orang dah mati ambo tak mati-mati lagi tak pehe juga ngaji. Ha ni nafsu radiah redha belaka. Belum tentu tu redha dia. Dia yang redha tu he. Naik peringkat ke seterusnya nafsu mardiah dia panggil. Nafsu mardiyah ni nafsu yang tu heredok dia pula. Ha hok ni mukadimah jadi khamak dah. Jadi khamak. Hok dia kata hok tu he suka. Dia kata budak ni tak dengar kata, ke jadi kambing. Kambing sungguh. Ha nafsu mardiyah ni. Orang perikat lagu ni hok dia kata hok tu hok jadi. Ni mardiyah hok tu he. Semua hok dia buat tu he suka belaka. Naik satu perikat lagi ketujuh nafsu kamilah. Nafsu yang sempurna. Pada masa itulah dia menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna. Maka layaklah dia ditabal menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ni. Kita lah ni bukan khalifah. Memang manusia juga tapi dengan perangai kita tak layak jadi khalifah. Tetapi apabila orang nafsu kamilah ni layaklah. Hak ni hak Tuhan kata ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah di atas muka bumi hak nafsu kamilah ni. Sayyidina Khadijah. Sayyidina Khadijah. Patu. Politino boleh kau jadi lagu tu. Boleh jadi. Sayyidina Khadijah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah. Oh. Apabila dia meninggal. Wahai nafsu yang tenang. Sayyidina Khadijah. Irji'i ila rabbiki radiyah. Radiyah mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu. Wahai Sayyidina Khadijah. Dalam keadaan radiyah mureda ke Tuhan. Mardiyah Tuhan reda ke Tuhan. Nafsu mardiyah dah. Lepas pada nafsu mardiyah ada lagi peringkat nafsu fadkhuli fi ibadi, masuk pula dalam golongan hamba-ku nafsu kami fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuk dalam syurga-ku yang sebenar. Hak tu yang panggil syurga makrifat, syurga kena Allah, syurga duduk bersenai-senai dengan Allah Taala. Tu peringkat-peringkat nafsu manusia. Maka kita kena usaha satu nafsu saja, ulama kata. Satu nafsu saja kita kena usaha. Kok atas tu dia akan jadi sendiri dah. Dia akan jadi macam naik sendiri. Kok nak kena usaha paroknya nafsu amarah nak naik kepada nafsu hok seterusnya. Hok tu hok payah. Lah ni maksiat zahir tak boleh nak tinggal, maksiat batin tak boleh nak. Belajar hok tu. Dah buih hok tu, dia akan jadi naik sendiri. Nak naik kamit, matmainnah kok, nak naik radiyah kok, mardiyah dia akan jadi naik sendiri. Mujahadahnya hok luar tu saja sebab hok tu mujahadah kita. Cukup dah ni. Kau ada soalan lagi ke?
Lah ni apabila kita tahu, jangan tahu saja, cuba usaha. Cuba usaha ni. Cuba usaha sikit-sikit, minta doa ya Allah ya Tuhanku, nama bantulah hamba dalam nak mujahadah, nak lawan nafsu tak molek. Bukan kata ada kata jangan ikut nafsu gak. Nafsu ni mana boleh buai gak nafsu tu. Mana boleh buai nafsu diri kita, mati dah kitanya. Maksud nafsu ni nafsu hok tak molek saja jangan ikut. Mutmainnah oi panggil nafsu lagi, nafsu mutmainnah. Nafsu mardiyah, nafsu lagi, tapi nafsu tu nafsu hok molek dah. Kadang-kadang hari ni molek, hari ni tak ngata kat orang, hari ni tak gini, hari ni tak rujuk, hari ni tak riuk, hari ni tutup aurat molek. Esok je mari panah berdua nak marah pulak. Ha ya kita lagu tu. Betah molek, betah tak molek, betah tak molek, maka hok ni dipanggil bukan makam lagi. Dalam perbahasa ilmu tarekat ia panggil makam. Makam ni kita dok gini tegak-tegak dah. Tak berubah dah. Jenis suhu-suhu sampai mati. Ha tu panggil makam, kedudukan. Kalau selagi dok mai betah jadi betah. Hari ni tak mengata kat orang. Allah juruhnya. Apa sebab tak saing dengan orang ni? Handset bunuh apa jadi tak mengata kat orang senyap. Sekalau dok buat juga. Kita lagu ni lah ni perikat. Duduk berjuruh-juruh dah tu. Betah molek, betah juruh, betah baik, betah tawakal, betah zuhud, nyamari zuhud-zuhud. Nyamari pemuruh-pemuruh. Nyamari baik-baik. Nyamari ha ini naik turun lagu tu. Oh, jadi lah ni kita belajarnya tekak ke hok molek, kurang ke hok tak molek. Misalnya skala zuhud ni 5 minit ah. 5 minit ya zuhud sehari. Namo, hari ni kita tekak sikit biar jadi 10 minit. Apa dah? Nak marah kat orang, biasa setengah hari. Lah ni kita kurang waktu suku hari pula. Ah ha, kita kurang hok jahat ni, besar hok baik. Ada dah dalam diri kita cuma besar sikit masa dia. Hok ni kurang sikit. Latih-latih lama-lama jadi kekal. Sehari boleh boleh zuhud. Sehari boleh pemurah. Lama-lama jadi 2 hari, sehari setengah. Ulama dulu buat gitu juga. Bukan kata kabar-kabar jadi zuhud, kabar-kabar jadi warak, kabar-kabar jadi baik. Innamal halim bitahallum. Lemah lembut ini kena buat-buat dulu lemah lembut. Ya. Wallahu a'lam. Nah, no, boleh pahala lebih sikit hari ni banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma khtim lana bi husni khatimah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Oh, jadi kita nak umum ni, nak umumnya esok hari Jumaat. Oh, tak ayo umum memang hari Jumaat dah esok dah. Esok hari Jumaat 3 hari bulan 8 2018. Masanya pukul 2.45 petang lepas semaya Jumaat ni. Di Dewan Masjid Aisyah Dewan kita ni, program bersama Ustazah Nur Alina binti Ali Munawwar daripada Semarang, Indonesia. Jadi siapa dia minat tengok cerita sinetron Indonesia, ah ha, kita bawa sendiri. Nama ah ha, ustazah daripada Indonesia lepas daripada Darul Zahra. Bolehlah tengok lagu mana orang mari dakwah tempat kita, mari belajar ambil ilmu istifadah daripada dia neh. Mari peramah suka sikit dia, semangat sikit nice. Kalau dok mai 2 orang dok tengok ni, hok ni dok jelek, hok ni dok tidur gitu. Jadi tak ada nak seh, putus hangi dia nak kecek. Jadi kalau mari ngamal jadi naik seh lah sikitnya. Nah. Ha. Ali Al-Munawwar. Tajuknya sunnah melengkapi wajib. Sunnah melengkapi wajib. Kenapa? Sunnah-sunnah ini melengkapi benda-benda wajib kita. Kenapa? Nama. Ha. Kena tahu juga. Nah. Jadi orang Tino pandai lah kecek buat orang Tino nyakuk lagi. Nama. Kalau kata oi, kalau ambo nyakuk dengan ambo, dengan dia kohon nyakuk rasa. Nama. Ha. Kohon nyakuk lagi. Esok ni pukul 2.45 petang. Jangan malam mari. Mari 2.45 malam nyanyo kotak bilal lah. Nyambak kata pencuri lah nama. Ah ha, tu dah esok. Agak-agak kalau ada peluang, ada saing-saing kau ajak mari jalan-jalan. Kalau hok jenis berat, ha, kalau program hok jenis sekali gini boleh ajak mari. Tak apa mari geng-geng duduk ajak saing mari lah. Nama sambil-sambil kita makan KFC depan tu kita mari dengar ha, dakwah kita. Dia mari duduk setengah jam 15 minit dah duduk. Pahala masuk kita. Geng. Eh, lo ni ke orang ke nak masuk belako. Masuk pitih, masuk gapo pahala lagi-lagilah nak. Nah. Mudah-mudahan kita tu tolong kita bantu majlis-majlis agama, Allah Taala bantu kehidupan kita. Nah, Allah Taala wi bahagia kepada kita. Kerana kebahagiaan hanya ada dalam agama. Wallahu a'lam. Ah. Tak ada dah.